kembali lagi di Insert Pagi. Pemirsa, kebahagiaan dari selebriti tanah air bukan hanya dari Ashanti yang kemarin baru saja melahirkan, tapi juga ada selebriti lainnya yang tampil cantik dan memang memilih menjadi ibu rumah tangga, tapi tentu saja ini gak bikin aktivitasnya berhenti. Ya, dan dia adalah Ramadhani, the one and only, si cantik yang semakin cantik keluar auranya setelah menjadi seorang ibu loh. Kalau glowing gitu mukanya ya. Katanya sekarang ini kan sudah punya dua anak, jadi kabarnya emang rencananya itu kan pengen punya tiga anak. Sekarang lagi hamil lagi. Lagi hamil lagi, pemirsa. Selamat untuk seorang Nia Ramadhani dan juga sang suami. Tapi kalau misalnya lihat perkembangan dari anak-anaknya, kan sebelumnya ada kakak Mikaela yang umurnya 4 tahun. Katanya udah mulai sekolah. Terus ada adiknya Mainaka yang umurnya 2 tahun. Ini semakin pintar juga, pemirsa. Ah, lucu. Makanya sekarang kayaknya sudah siap lagi untuk menambah adik buat kakak-kakaknya. Kita penasaran ini kehamilannya udah masuk bulan keberapa ya? Nah, kita juga pengen tanya ya. Ini keren banget loh. Hidup tuh harus di planning. Waduh, punya anak berapa kamu? Apa itu ya? Terima kasih ya? Banyak. Kan, loh. Oke, selengkapnya. Oke, thank you, Lenatan. Thank you. Sama-sama, Reni Bram. Fine, kamu nanya-nanya aku. Enam tahun sudah Nia Ramadhani mengarungi mahligai rumah tangga bersama suaminya Ardi Bakri. Dan selama 6 tahun pernikahan, wanita 26 tahun ini pun sudah dikaruniai 2 orang anak yang tengah mengalami fase tumbuh kembang. Bagi Nia, setelah kini menyandang status sebagai istri sekaligus seorang ibu, hari-harinya sekarang memang lebih banyak dicurahkan untuk anak serta suaminya tercinta. Itulah mengapa kemudian ketika Nia yang dahulu begitu mengutamakan karirnya di panggung hiburan, saat ini justru harus merubah pola kehidupannya. Dari seorang artis menjadi seorang ibu rumah tangga, melayani suami serta merawat kedua anaknya, yang diakui Nia memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Aku sekarang bukan sebagai seorang perempuan aja, tapi aku seorang ibu dan seorang istri. Jadi ya utamanya, kepentingan utamanya udah beda gitu. Jadi ya, kalau waktunya tuh belum bisa disamain sama karir zaman dulu. Dia sih nggak ngomong apa-apa, cuman kalau menurut aku kayaknya aku tahu diri aja, aku sebagai seorang istri aku pengennya, dan seorang ibu aku pengennya anak-anakku sukses gitu. Karena kalau misalkan bapak itu kan dia kerja cari uang, dan aku membantu dia, mendampingi dia untuk mendidik anak-anak ini gitu. Goes without saying juga sih mas, jadi nggak tahu mau diomongin gimana caranya, karena emang kalau misalkan aku jadi seorang ibu itu ya emang udah berjalan dengan sendirinya, begitu tugasnya gitu. Jadinya aku tinggal menjalankan. Aku gak bilang itu mudah, karena ngatur orang, ngatur anak itu kan gak gampang. Inilah 2 orang anak Nia dan Ardi, Mikaela Zalindra Bakri, anak sulung Nia yang telah berusia 4 tahun, serta Mainaka Zanati Bakri, si bungsu yang pada November nanti berusia 2 tahun. Seiring perkembangan kedua orang anaknya, seiring itu pula Nia menyisihkan waktunya untuk mereka. Termasuk dalam urusan pendidikan, saat ini Nia sibuk mengawal Mikaela yang sudah mulai duduk di bangku sekolah. Mikaela sekolahnya kelas berapa? FS2. FS2, after this is year 1 ya. Next year year 1 gitu. Pendidikannya, sekolahnya di mana? Bintaro. Apa nama sekolahnya? British School Jakarta. Ya, banyak tantangannya mas, karena emang dia walaupun masih TK, tapi sekarang TK sekarang tuh susah menurut aku, kayak udah harus bisa belajar baca. Nah, caranya kan kita guru nomor satu kan tetap yang di rumah adalah orang tua gitu. Jadi kayak walaupun dia setiap hari di sekolah, tapi di rumah harus tetap kita bimbing lagi gitu, supaya misalkan ya apa yang dipelajarin di sekolah di rumah di follow up lagi gitu. Yang bikin deg-degan yang ini kali, kalau misalnya dia udah sekolah, soalnya kan udah sekolah jadinya ngajarin dia baca lagi, udah bisa baca ya kak. Nah, dia udah bisa baca sekarang gitu. Iya, maksudnya
karena aku sekarang sebagai seorang istri dan seorang ibu, tugas utama dan keberhasilan utamanya kan kalau dilihat dari anak-anaknya. Sukses atau enggaknya aku kan dilihat dari mereka gitu. Jadi itulah tantangan terbesar buat aku sekarang. Kebahagiaan seakan tak pernah berhenti memayungi Nia Ramadhani. Kabar terbaru pun menyebut jika Nia tengah hamil calon anak ketiganya. Seperti apakah kebenaran kabar itu? Dengan wajah sumringah, Nia mengaku memang berharap mau punya 3 orang anak. Karena itu Nia juga meminta doa terbaik agar dirinya benar-benar dikaruniai kehamilan lagi. Didoain aja ya, boleh nggak? Amin ya. Amin. Nggak juga sih, tapi amin. Disedikasinya sama Tuhan, ya? Nggak di program, tapi disedikasinya aja. Amin, diaminin aja mas ya kalau kayak gitu. Soalnya saya mau sih kalau itu. Setuju ya dong, pengen punya 5? Nggak, maunya 3. Nggak, 5. Masa 5 sih, banyak banget ya. Inilah 2 orang anak Nia dan Ardi, Mikaela Zalindra Bakri, anak sulung Nia yang telah berusia 4 tahun, serta Mainaka Zanati Bakri, si bungsu yang pada November nanti berusia 2 tahun. Seiring perkembangan 2 orang anaknya, seiring itu pula Nia menyisihkan waktunya untuk mereka. Termasuk dalam urusan pendidikan, saat ini Nia sibuk mengawal Mikaela yang sudah mulai duduk di bangku sekolah. Mikaela sekolahnya kelas berapa? FS2. FS2, after this is year 1 ya. Next year, year 1 gitu. Pendidikannya, sekolahnya di mana? Mitalo. Apa nama sekolahnya? School. British? British School? British School Jakarta? British School Jakarta. Ya, banyak tantangannya mas. Karena emang dia walaupun masih TK, tapi sekarang TK sekarang tuh susah. Menurut aku kayak udah harus bisa belajar baca. Nah caranya kan kita guru nomor satu kan tetap digayang di rumah adalah orang tua gitu. Jadi kayak walaupun dia setiap hari di sekolah, tapi di rumah harus tetap kita apa namanya bimbing lagi gitu, supaya misalkan ya apa yang dipelajarin di sekolah di rumah di follow up lagi gitu. Yang bikin deg-degan yang ini kali, kalau misalnya dia udah sekolah, soalnya kan udah sekolah jadinya ngajarin dia baca lagi, udah bisa baca ya kak. Dia udah bisa baca sekarang gitu. Iya maksudnya karena aku sekarang sebagai seorang istri dan seorang ibu, tugas utama dan keberhasilan utamanya kan kalau dilihat dari anak-anaknya. Sukses atau enggaknya aku kan dilihat dari mereka gitu. Jadi itulah tantangan terbesar buat aku sekarang. Kebahagiaan seakan tak pernah berhenti memayungi Nia Ramadhani. Kabar terbaru pun menyebut jika Nia tengah hamil calon anak ketiganya. Seperti apakah kebenaran kabar itu? Dengan wajah sumringah, Nia mengaku memang berharap mau punya 3 orang anak. Karena itu Nia juga meminta doa terbaik agar dirinya benar-benar dikaruniai kehamilan lagi. Didoain aja ya, boleh nggak? Amin ya. Amin. Nggak juga sih, tapi amin. Disedikasinya sama Tuhan. Ya? Nggak di program, tapi disedikasinya aja. Amin, diaminin aja mas ya kalau kayak gitu. Soalnya saya mau sih kalau itu. Setuju dong, pengusaha nasabnya pengen punya 5. Nggak, maunya 3. Nggak, 5. Masa 5 sih, banyak banget ya. Nia Ramadhani kece banget, anaknya 2, badannya keren banget. Kayaknya dia latihannya benar-benar luar biasa sekali ya. Ini katanya minta didoain anak ketiganya, kita doain aja. Tapi gak mau anak keempat, kelima, keenam, it's okay. Yang paling penting adalah bahagia sekeluarga ya. Betul. Ih, benar-benar auranya cantik banget. Aura seorang ibu. Terus juga anaknya, tadi yang pertama itu Mikaela kayaknya pintar banget. Sekolah di mana? Bintaro. Oh. Bintaro gitu maksudnya. Ya kan English. Oh, English. Dari kecil udah bahasa Inggris, pemirsa.